Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam bahwa pihaknya akan segera menyerang kelompok milisi dengan tank dan tentara. Hal ini mengisyaratkan kemungkinan serangan darat terhadap milisi Kurdi di Suriah, usai serentetan serangan balasan meningkat di sepanjang perbatasan Suriah. Dilansir dari Reuters, pernyataan Erdogan muncul ketika artileri Turki terus membombardir pangkalan Kurdi dan sasaran lain di dekat kota Tal Rifat dan kota Kobani di Suriah. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilir. Sebelumnya, Erdogan menyampaikan bahwa operasi militer tidak akan terbatas pada kampanye udara dan mungkin dapat melibatkan pasukan darat. Turki sendiri telah melakukan sejumlah operasi militer besar-besaran terhadap Satuan Perlindungan Rakyat atau YPG Kurdi Suriah dan milisi ISIS di Suriah Utara dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, Turki menyebut bahwa YPG telah membunuh 2 orang dalam serangan mortir dari Suriah Utara, Senin 21 November 2022. Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, lantas berjanji untuk melanjutkan operasi melawan para milisi. Ia juga akan memperbarui seruan kepada AS untuk berhenti mendukung pasukan Kurdi Suriah.